내가 말씀드리라고. 아빠. 금메달 살리려고 그러고. 야, 이 새끼들아! Yoi, apa kabar Sobat Gelur? Semoga Sobat Gelur dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, kali ini kita sedang dalam pembahasan alur cerita film serial Korea produksi Netflix berjudul Hellbound. Terdiri dari 6 episode yang masing-masing episodenya berdurasi kurang dari 60 menit. Dan ini adalah alur cerita dan review dari episode ke-5 dan ke-6 yang mince gabung menjadi satu dan merupakan episode akhir dari film Hellbound ini. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode-episode sebelumnya. Jika sob ingin lebih merasakan keseruan film Hellbound ini, tonton langsung di filmnya. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode ke-5 dan ke-6 ini dibuka dengan Kim Jong-chil yang sedang mengadakan pertunjukan langsung terhadap pencabutan nyawa seorang pria bernama Kim Yong-suk yang telah melakukan dosa karena mengoperasikan rumah judi ilegal. Jadi rupanya sob, aliran kebenaran baru di bawah kepemimpinan Kim Jong-chil ini menjadikan orang-orang berdosa yang akan dicabut nyawanya sebagai ajang pertunjukan untuk menyebarkan ajarannya. Kim Jong-chil dan anak buahnya memburu setiap orang yang menerima pemberitahuan kapan nyawanya akan dicabut dan dipertontonkan ke seluruh dunia untuk menyebarkan ketakutan. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-chil ini, kelompok Rohit juga makin bebas melakukan kejahatan-kejahatan brutal pada warga. Sementara itu di tempat lain, Yong-jae yang berada di kantornya tampak sedang berpikir mencari cara untuk menyelamatkan bayinya dari kematian dalam 3 hari ke depan. Tiba-tiba, Yong-jae teringat dengan perkataan rekannya Jun-won yang sebelum kematiannya sempat memberitahunya tentang sebuah organisasi sodo yang kata Jun-won akan mengurus jenazahnya. Yong-jae juga teringat pada seorang pembicara bernama Gong Hyung-jun yang pernah mengisi acara program aktual di kantornya yang membahas tentang orang-orang yang hilang. Yong-jae pun langsung mendatangi tempat Hyung-jun. Hyung-jun menceritakan pada Yong-jae bahwa ia tergabung dalam sebuah organisasi bernama Organisasi Sodo. Organisasi ini menilai adanya makhluk aneh dari neraka mengambil nyawa orang-orang berdosa yang dipercaya oleh ajaran kebenaran baru hanyalah omong kosong belaka dan menganggap hal itu hanyalah sebuah fenomena supranatural belaka. Organisasi Sodo memiliki misi mencegah ajaran kebenaran baru mencapai keinginannya, yaitu dengan cara menyembunyikan orang-orang yang menerima pesan waktu kematiannya sebelum orang-orang itu ditemukan kelompok ajaran baru. Yong-jae pun menceritakan tentang bayinya yang menerima pesan tentang kematiannya yang akan datang dalam 3 hari ke depan. Hyung-jun menyampaikan bahwa seorang bayi tidaklah memiliki dosa, sehingga bagaimana mungkin seorang bayi dicabut nyawanya dengan alasan karena telah melakukan dosa. Adegan kembali ke Kim Jong-chil yang diberitahu bawahannya bernama Dian Kye-yuji tentang seringnya orang-orang menerima pesan kematiannya yang sering menghilang sebelum mereka dapat menemukannya. Dian Kye-yuji menyampaikan bahwa hilangnya orang-orang itu ternyata karena disembunyikan oleh sebuah organisasi bernama Organisasi Sodo. Organisasi ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Min Hee-jin yang dulu adalah seorang pengacara dan pernah bekerja pada sebuah firma hukum bernama Sodo. Kim Jong-chil teringat dengan Hee-jin yang pernah berusaha dibunuhnya. Ia tak menyangka ternyata Hee-jin masih hidup dan sekarang membentuk organisasi Sodo. Jong-chil pun memerintahkan Dian Kye-yuji untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam organisasi Sodo. Dian Kye-yuji akhirnya menghubungi orang-orang kelompok Rohit untuk membantunya menangkap orang-orang organisasi Sodo. Adegan kemudian beralih kembali kepada Yong-jae dan Hyo-jung yang menemui pimpinan Hyung-jun yaitu Hee-jin. Jadi jelas ya sob, ternyata Hee-jin yang dulu hendak dibunuh Kim Jong-chil ternyata masih hidup dan kini membentuk organisasi Sodo yang menentang ajaran kebenaran baru. Hee-jin meyakinkan Yong-jae bahwa seorang bayi yang baru lahir tidaklah memiliki dosa, sedangkan kelompok ajaran baru selalu mendoktrin publik bahwa makhluk pengambil nyawa dari neraka datang untuk mengambil nyawa orang-orang yang telah berbuat dosa, sehingga Hee-jin memperkirakan kelompok ajaran baru tidak akan mempublikasikan saat-saat pengambilan nyawa bayi Hee-jun kepada publik, karena publik akan mempertanyakan kebenaran dari ajaran kebenaran baru yang selama ini mendoktrin publik bahwa seorang yang telah berbuat dosa akan dicabut nyawanya oleh makhluk dari neraka dengan sadis sebelum akhirnya arwahnya akan dimasukkan ke neraka.
Oleh karenanya, Hee Jin ingin Yong Ji mengizinkannya mempublikasikan saat-saat pengambilan nyawa bayi Yong Ji untuk membuktikan kepada publik bahwa ajaran kebenaran baru hanyalah omong kosong belaka. Mendengar itu, Yong Ji yang merasa bayinya malah akan dijadikan objek oleh Hee Jin untuk menentang ajaran baru menjadi marah. Namun Hee Jin meminta agar Yong Ji mempertimbangkannya jika Yong Ji ingin menghentikan kesewenang-wenangan kelompok ajaran kebenaran baru. Apabila Yong Ji memilih tidak mengizinkan, maka Hee Jin akan membuat kematian bayi Yong Ji seolah-olah karena kecelakaan. Namun tentunya kematian bayi Yong Ji hanya akan sia-sia belaka. Sementara itu di tempat lain, Dian Ken Yuji dengan bantuan anggota Rohit berhasil menyiksa seorang anggota Sodo bernama Kim Geun-bae dan mendapatkan informasi darinya tentang Hyung Jun. Saat Hyung Jun pulang dari selesai mengantarkan Yong Ji menemui Hee Jin, Hyung Jun ditangkap kelompok Rohit. Di sebuah gudang, Hyung Jun dan Geun-bae disiksa. Hyung Jun pun dimasukkan ke alat pembakaran dan dibakar hidup-hidup. Selepas mendapatkan informasi soal keberadaan Hee Jin dari Geun-bae, Dian Ken Yuji dan rekannya Dian Ken Sa-chung beserta anggota Rohit segera mendatangi tempat keberadaan Hee Jin. Beruntung Hee Jin melihat kedatangan mereka. Hee Jin langsung membakar data-data kelompoknya lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Sayang, kelompok Rohit sempat melihat Hee Jin sehingga perkelahian pun sempat terjadi. Hingga akhirnya Hee Jin tertangkap basah oleh Dian Ken Yuji dan Dian Ken Sa-chung. Namun dengan keahlian bela diri yang dimiliki Hee Jin, ia berhasil melumpuhkan keduanya dan berhasil melepaskan diri. Adegan kemudian beralih ke kantor Yong Ji, di mana Yong Ji melihat berita tentang ditemukannya dua mayat yang hangus terbakar tergantung di pintu masuk universitas tempat Yong Jun bekerja. Kedua mayat hangus terbakar itu telah diketahui identitasnya, yaitu merupakan jenazah dari Hyung Jun dan Geun-bae. Tak lama, Yong Ji mendapat telepon dari Hee Jin yang menanyakan apakah Yong Ji sudah melihat berita tentang wafatnya Hong Jun dan Geun-bae yang telah menjadi korban kesewenang-wenangan kelompok ajaran kebenaran baru. Hee Jin juga menanyakan tentang keputusan Yong Ji yang dijawab Yong Ji bahwa ia belum memberikan keputusannya. Hee Jin menanyakan keberadaan istri Yong Ji dan bayinya yang seharusnya dijaga agar tidak ditemukan kelompok kebenaran baru. Namun terlambat sob, istri Yong Ji yang sedih akan nasib anaknya ternyata telah membawa bayinya ke kantor ajaran kebenaran baru untuk mempertanyakan mengapa anaknya yang baru lahir dan belum memiliki dosa harus dicabut nyawanya karena dianggap telah berdosa. Yong Ji yang mendapat kabar itu dari istrinya langsung menuju ke kantor kelompok ajaran kebenaran baru untuk menjemput istrinya sesuai petunjuk Hee Jin agar Yong Ji segera membawa istri dan bayinya keluar dari sana. Sementara itu di kantor ajaran kebenaran baru, So Hyun istri Yong Ji telah bertemu dengan Dae Ken Yuji dan memperlihatkan video saat bayinya menerima pesan tentang kabar kematiannya. Dae Ken Yuji langsung mengadakan rapat dengan Kim Jong Chil tentang bayi Yong Ji. Kim Jong Chil akhirnya memerintahkan agar anggotanya mencari tahu siapa orang-orang yang telah mengetahui video itu dan memerintahkan agar bayi dan ibunya dipisahkan karena jika publik mengetahui tentang bayi yang menerima titah seperti itu maka publik akan mulai meragukan kebenaran ajaran mereka. Adegan beralih pada Yong Ji dan Hee Jin yang telah tiba di parkiran gedung ajaran kebenaran baru. Saat mereka menerobos masuk, mereka melihat So Hyun dan bayinya yang sedang dipisahkan. Perkelahian pun terjadi antara anggota kebenaran baru dengan Hee Jin. Beruntung akhirnya sob, Yong Ji dan Hee Jin berhasil merebut bayi Yong Ji dan mereka pun segera pergi dari tempat itu. Kim Jong Chil yang mengetahui bayi Yong Ji berhasil lolos sangat marah besar pada Dae Ken Yuji. Sementara pencabutan nyawa bayi Yong Ji akan berlangsung esok hari. Jika dunia sampai tahu, maka publik akan meragukan kebenaran ajaran mereka dan mereka akan gagal untuk menguasai dunia. Kim Jong Chil pun memerintahkan agar anggotanya memanfaatkan kelompok Rohit untuk mengambil bayi Yong Ji. Adegan kembali beralih pada Yong Ji, Hee Jin, So Hyun dan bayinya yang akhirnya bersembunyi di sebuah toko kelontong milik seorang pengikut Sodo bernama Lee Dong Wook. Di situ akhirnya So Hyun menyetujui akan mempublikasikan kematian bayinya untuk membuktikan kebohongan ajaran kebenaran baru kepada publik. Dong Wook pun membantu Hee Jin untuk melakukan siaran langsung pernyataan Hee Jin tentang bayi Yong Ji yang menerima pesan kematian yang jatuh esok hari. Dan siaran langsung itu pun ternyata disaksikan oleh Kim Jong Chil dan anggota komitenya. Kim Jong Chil dan anggotanya mulai kebingungan mencari jalan untuk menghentikan langkah Hee Jin. Keesokan harinya, yaitu hari di mana bayi Yong Ji akan dicabut nyawanya pada pukul 21.30, tampak Dong Wook memohon izin keluar rumah kepada Hee Jin untuk membeli beberapa keperluan. Sesampainya di luar, Dong Wook menelepon seseorang. Kira-kira sobat dulur tahu nggak siapa yang ditelepon Dong Wook?
Ternyata ia menelepon Kim Jong Chil untuk memberitahukan bahwa Hee Jin berada di rumahnya. Dong Wook berkata pada Kim Jong Chil bahwa ia adalah pengikut setia ajaran kebenaran baru dari sejak kepemimpinan Jong Jin Soo, dan ia telah menerima pesan di mana kematiannya akan berlangsung setelah 5 menit dari kematian Bayi Yong Ji. Dong Wook meminta penjelasan mengapa Bayi Yong Ji yang baru lahir harus masuk neraka, dan mengapa pula dia yang tidak pernah melakukan dosa dan setia pada ajaran kebenaran baru juga harus masuk neraka. Kim Jong Chil pun memutar otaknya mencari jawaban atas ide dari anggotanya, maka Kim Jong Chil berdalih bahwa Tuhan juga bisa melakukan kesalahan, dan mencabut nyawa Bayi Yong Ji adalah kesalahan. Sehingga untuk menebus kesalahan itu, maka Tuhan mencabut nyawa Dong Wook yang tak berdosa. Dong Wook adalah pilihan Tuhan, dan Dong Wook harus bangga karena telah dipilih Tuhan untuk menebus kesalahan. Dengan kata lain, Dong Wook telah terpilih menjadi Mesias. Mendengar itu, Dong Wook pun hanya tertawa. Meski Kim Jong Chil meminta agar Dong Wook memberitahu di mana lokasi keberadaannya, namun Dong Wook tidak mau memberitahukannya. Jadi gini sob, jika sobat telur masih ingat dengan Schoolmax, nah Dong Wook ini ternyata adalah Schoolmax yang merupakan anggota dari Rohit yang selama ini hanya kita lihat tampil dengan riasan neonnya dan selalu melakukan live streaming untuk mempublikasikan sepak terjang kelompok Rohit. Baik, mari kita lanjut sob. Malam pun datang. Dong Wook yang kesal karena telah terpilih untuk menebus kesalahan Tuhan akhirnya menyerang anggota Sodo yang akan membantu Hee Jin untuk melakukan siaran langsung kematian Bayi Yong Jae. Yong Jae yang keluar untuk mengecek keberadaan anggota Sodo akhirnya menjadi sasaran Dong Wook. Dong Wook berkata bahwa ia akan membunuh Yong Jae, Hee Jin dan istrinya, lalu ia akan melakukan siaran langsung bersama-sama dengan Bayi Yong Jae. Dong Wook pun akhirnya menyerang Hee Jin, sedangkan So Hyun langsung berlari keluar dan dihadapan para penghuni lainnya, ia memberitahu bahwa bayinya telah menerima pesan kematian yang akan berlangsung sebentar lagi. Dan So Hyun meminta agar orang-orang menyaksikan kematian bayinya agar semua orang mengetahui suatu kebenaran. Waktunya pun tiba, suara dentuman pun terdengar dan muncullah makhluk dari neraka yang akan langsung menerkam Bayi Yong Jae. Namun, dengan sigap So Hyun langsung mengambilnya dan mendekapnya. So Hyun terus berlari menghindari makhluk aneh yang akan mengambil bayinya. Yong Jae pun datang dan langsung menekap So Hyun dan bayinya. Akan tetapi, Hee Jin pun datang membantu. Tanpa menyerah, Yong Jae bangun dan kembali mendekat So Hyun dan bayinya. Lalu, Yong Ji, So Hyung hangus terbakar. Melihat itu, Hee Jin pun berteriak menyesali apa yang terjadi di hadapannya. Ia menangis jadi-jadinya karena merasa gagal melindungi ketiganya. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Dong Wook yang melihat ternyata Bayi Yong Ji masih hidup hendak membunuhnya. Tetapi terjadilah perkelahian sengit antara Hee Jin dan Dong Wook hingga akhirnya Dong Wook pun hangus terbakar. Hee Jin melangkah mendekati Bayi Yong Jae dan langsung menggendongnya. Tak lama muncul Daiken Yuji yang meminta bantuan polisi untuk menemukan lokasi Dong Wook dan hendak merebut Bayi Yong Jae. Namun ia ditahan oleh para penghuni. Seorang penghuni berkata bahwa ternyata kelompok kebenaran baru adalah bohong belaka. Orang itu pun dipukuli Daiken Yuji hingga tewas. Akhirnya dengan terpaksa, polisi yang tadinya dalam posisi akan membantu Daiken Yuji dengan terpaksa harus menangkapnya karena telah melakukan penyerangan. Dengan tergopoh-gopoh, Hee Jin terus berjalan membawa Bayi Yong Jae dan menghentikan sebuah taksi. Hee Jin meminta agar sang supir menjauhi tempat itu dan terus mengambil jalan utama. Namun sang supir ternyata mengambil jalan lain dengan alasan ada penjagaan polisi di arah jalan utama. Lalu sang supir berkata bahwa ini adalah dunia manusia dan manusia harus menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu menyebutkan nama Hee Jin. Adegan kemudian beralih menampilkan jasad Park Jun Ja yang telah dimuseumkan, dan tiba-tiba sob, lalu film My Name pun di end.
Well Sob, bagaimana pendapat kamu tentang film Hellbound ini? Komen di bawah ya. Terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. See you!